welcome, welcome to the weigh-in session and press conference of the biggest combat event di tahun 2023. Setelah berhasil menggebrak industri combat tanah air dengan lebih dari 12 juta viewers YouTube from one night event, besok kita akan kembali bersama-sama menjadi bagian dan saksi sejarah dari bangkitnya industri combat di tanah air tercinta Indonesia. Dihadirkan langsung dari Sky Dining Cloud, Sky Dining Senopati, Jakarta Selatan. This is the event beyond your imagination, beyond your wildest dream, and beyond madness. Ladies and gentlemen, make some noise. Beyond Combat, volume 2. Alright, pada sesi pertama kita akan sama-sama menyaksikan weigh-in session, di mana seluruh fighter-fighter yang akan berlaga besok akan naik ke atas stage ini dan melakukan timbang badan di hadapan kita semua. Akan ada Jaden dan Maliki, Felmi dan Harba, Andi Kobra dan Kakak Ungke, Prasetyo dan Berzuang Zabua, Ardam dan Jesrang, Paris Fernandez dan Yunus Wamer, dan Selos versus Erlangga. Lalu dilanjutkan dengan press conference, di mana seluruh fighter-fighter akan naik ke atas stage memberikan komentar untuk pertandingan besok dan juga tanggapan dari pengamat-pengamat yang hadir pada hari ini. Disponsori oleh Hotto, a better you, a better future. Ladies and gentlemen, make some noise. Beyond Combat Volume 2. Alright, kita akan mulai penimbangan badan untuk Beyond Combat Volume 2 on the blue corner. Representing Badung Bali, Indonesia, make some noise, Leonard Maliki Somba. Penimbangan ini akan langsung disaksikan oleh tim dari KTPI. Dimohon pada manajemen lawan dari Leonardo Maliki, dari Rajadin Putra Batra untuk datang ke atas stage untuk menyaksikan prosesi penimbangan. Naik ke atas stage untuk face off.
Riki Soma dan Rajadin Putra Bhaktera. Untuk partai berikutnya, kejuaraan nasional tinju memperebutkan belt Beyond Combat on the blue corner representing Tangerang Indonesia, Arma Yeste.
Colosseum Jakarta. And partai berikutnya. On the blue corner, representing Gunung Sitoli Indonesia, make some noise, Chua Togo! Alright, 54,7 kilogram. Chua Togo. And on the red corner, representing Batu Malang Indonesia, Prasetyo. Kilogram Prasetyo and fighters face off. Ini merupakan pro debut fight bagi kedua fighter besok di Beyond Combat Volume 2. Make some noise! Chua Togo lawan Prasetyo besok hari di Colosseum Jakarta. And next is a title belt from Beyond Combat Volume 2 on the blue corner, representing Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Make some noise! Jeremy Audrey Emmanuel Siona, a.k.a. Chairstar! Partai ini akan memperebutkan sabuk Beyond Combat yang dapat diperebutkan kembali di Beyond Combat berikutnya. Kilogram Jeremy Audrey Jesta Emmanuel Sihotan. And on the red corner, all the way from Balikpapan, Kalimantan, Muhammad Ardam Antoko kilogram Uncle Kong. Okay, fighters face off. Thank you.
Beyond Combat Volume 2 antara Jazztown dan Uncle Corn. Come on, berikan semangatnya untuk Jazztown dan Uncle Corn. Kehormatan dari Beyond Combat, the co-main event of the evening, live from Colosseum Jakarta besok. Let's go!
And now, on the red corner, representing Jakarta, Indonesia, make some noise, Joshua Marcelos Celos-Coriado! Silakan untuk ke meja dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Silakan. Iya, sambil pemeriksaan dokter jalan, perlu kami mau menyampaikan beberapa hal penting ya. Bahwa kesuksesan Beyond pertama itu memberikan sebuah stimulus untuk mempersiapkan Beyond kedua ini. Oleh sebab itu, pada besok hari kami mohon perhatian dari seluruh para pelatih, manajer, khususnya petinju, ini penting. Kita perlu untuk menjalani pertandingan besok itu dengan berbagai aturan sehingga tidak ada lagi yang protes-protes sebelum pertandingan. Dan diharapkan kepada panitia, susunan partai yang sudah ada jangan dirubah-rubah posisinya ya. Ini karena pengalaman kemarin kubu Fernandes memprotes tentang kubu biru dan merah. Oke, itu pengalaman ya. Jadi jangan sampai habis pertandingan baru protes. Ya, saya sudah pulang dulu baru protes kan gak nyampe nantinya. Jadi mohon kiranya para petugas tersimewa dari kegiatan Beyond 2 ini. Yang pertama itu posisi petinju yang sudah ada, mohon tidak dirubah ya. Tidak diganti sudut merah dan sudut merah. Kalau memang sudut putih, sudut biru tetap putih, biru dan merah tetap merah. Jangan ada perubahan. Yang kedua, untuk teman-teman semua ini penting, ya. Kami sudah menyampaikan kepada matchmaker dalam ini adalah Bung Abel ya, terkait dengan penggunaan glove. Penggunaan glove kita jangan menggunakan glove yang amatir ya, karena standar nanti box rack. Kemarin saya sudah kirim box racknya internasional ke China karena posisi Asianya di China. Mereka nanti akan evaluasi ketika pertandingan itu dia memakai glove apa. Pengalaman kemarin di Surabaya akhirnya didiskualifikasi. Jadi mohon kiranya menjadi perhatian, glove yang digunakan adalah pakai tali ya, bukan yang punya amatir. Karena kalau pakai yang punya amatir, mohon maaf pasti didiskualifikasi lagi. Ya.
Karena saya juga mau 5 partai yang nanti masuk ke box rec ini kami sudah kirim kemarin dan hasilnya saya sudah sampaikan kepada Abel sampai kita menunggu hasil keseluruhan baru nanti dimasukkan di dalam peringkat box rec. Yang kedua dari box rec ini juga ada beberapa petinju yang sudah punya ID box rec. Paris Fernandez sudah punya, Hermi sama Harma Hesti sama Femi juga sudah punya. Yang lain-lain ada sekitar 6 atau 7 ya. Yang belum punya itu mudah-mudahan nanti dengan penerbitan box rec bulan ini sudah ada ID box rec-nya. Ini penting bagi petinju Indonesia karena dia akan menuju ke ajang internasional. Yang berikut teman-teman semua, pengalaman kemarin ya, pengalaman pertandingan kemarin itu sangat bagus dan kita berharap supaya steril ya, tidak ada lagi merokok di sekitar ring. Mohon maaf kemarin kami diprotes, bukan diprotes, kami ditegur karena ada laporan masuk ke Deputi 4 Bidang Prestasi Kemenpora bahwa pertandingan Beyond 1 itu di ringside lagi itu asap rokok bertebaran. Mohon maaf Pak Promotor ya, jadi kami mohon kiranya apa yang kami sudah bicarakan beberapa sangat intensif sekali ya dengan matchmaker agar para penonton nantinya di sekitar ringside jangan merokok karena itu asapnya mengganggu pernapasan. Itu yang kami sangat inginkan. Dan kami kemarin sudah ditegur langsung dari Kemenpora dalam hal ini adalah Deputi Bidang 4 Bidang Prestasi. Jadi mohon untuk diperhatikan ya. Lalu hal-hal teknis lainnya, saya pikir semua petinju ini sudah tahu aturan. Ya. Sudah tahu aturan dan sering kalau bertanding pasti sudah paham aturan-aturan nantinya akan dijelaskan oleh Ketua Wasit Hakim dari Panusri Rihena sendiri. Lalu yang berikut pemeriksaan pemasangan bandage ya, ini biasanya ya pemasangan bandage dari semua kubu saling menyaksikan. Kenapa? Supaya tidak mencurigai satu dengan yang lain. Ini penting. Jadi diharapkan pada pemasangan bandage ketika Anda, kita akan mulai jam berapa? Jam 6. Biasanya itu 2 jam sebelum jam 6 itu petinju sudah ada di tempat pertandingan. Ya. Nanti kita akan memeriksa sama ring official semua. Tapi intinya pada pemasangan bandage itu semua para saksi dari kedua kubu saling menyaksikan supaya apa? Jangan saling mencurigai. Ya. Aturan-aturan di atas ring itu nanti wasit yang memimpin akan mengarahkan. Intinya kita tidak akan tetap sportif untuk memberikan penilaian. Itu yang paling penting. Sehingga kalau Komisi Tinju Profesional Indonesia hadir dan dipakai oleh promotor Marcelos, ya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi kita juga menunjukkan kualitas daripada komisi itu sendiri. Itu paling penting. Lalu ada pertandingan kejuaraan nasional, dan saya berharap nanti kedua kubu dari kejuaraan nasional ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, karena ini penting. Ya. Begitupun aturan-aturan yang terkait dengan tinju profesional ini karena situasional, saya pikir saya tidak akan baca sangat banyak sekali, tetapi nanti akan saya berikan kepada Abel, taruh di masing-masing sudut. Sudut merah di mana, sudut biru ditempel di situ supaya mereka baca. Kalau saya baca agak lama nantinya. Tapi yang penting untuk kejuaraan nasional itu penting. Perlu ada kita membuat semacam kesepakatan ya. Lalu hal-hal yang lain saya pikir sudah mungkin sudah diatur oleh matchmaker. Satu lagi, mungkin saya sudah kirim ke Abel kan form biodata, sudah belum? Nah, form biodata itu penting untuk kami bisa mendeteksi. Kenapa? Bisa mendeteksi sebelum pertandingan mungkin ada kejadian-kejadian yang terjadi sebelum itu, kita terus harus mengantisipasi. Di Surabaya kemarin, sebelum kami hadir di Surabaya itu, ada pertandingan petinju yang meninggal. Jadi memang ini perlu kita hati-hati sekali. Kami punya aturan itu adalah ada namanya kartu merah dan kartu kuning. Jadi mohon, kalaupun petinju sudah kewalahan, jangan memaksakan untuk tetap bertanding terus. Ini fatal. Kita mau meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Supaya apa? Petinju itu, dia bisa selamat, dia bisa mempersiapkan diri untuk bertanding kemudian. Tetapi apa artinya kalau dia babak belur, memang seorang petinju itu mau buat lawan atau sering, it's okay. Seperti Paris Fernandez ini kan, betul-betul itu the hero dia. Betul-betul pahlawan di atas ring, tapi bukan itu tujuannya ya. Kita tujuannya adalah untuk berprestasi dan meningkatkan bagaimana kompetensi kita di bidang olahraga, khususnya tinju profesional itu yang perlu kita perlihatkan. Jadi
kartu kuning itu biasanya kami dengan ring official ataupun wasit yang memimpin atas ring itu akan saling mengkontak ya, dalam pengertian kalau memang kami sebagai supervisor pertandingan akan melihat kelayakan daripada pertandingan itu, kalau memang berbahaya hati-hati kita akan angkat kartu kuning, kalau memang sudah tidak layak dan berbahaya kita akan kartu merah, itu stop. Mohon supaya ini menjadi pengertian kita semua. Ini juga adalah pesan dari ketua umum kami Pak Ruhut Sitompul dan juga pesan dari deputi 4 bidang prestasi kementerian ya olahraga. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pengertian dan partisipasi kita semua bahwa kesuksesan tinju ini bukan dari promotor, tetapi dari Anda, para petinju sekalian. Terima kasih, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih untuk Bung Adrian dari KTPI atas support dan juga semangatnya untuk event Beyond Combat Volume 2 esok hari. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan live streaming di YouTube channel Selos, standby, kita akan segera kembali dan menyaksikan press conference setelah jeda berikut ini. And this is the event Beyond Your Imagination, Beyond Combat Volume 2. Indonesia, we are back to the press conference of Beyond Combat Volume 2. Dihadirkan langsung dari Cloud Sky and Dining Senopati Jakarta, Indonesia. Pada sesi ini, kita akan sama-sama membahas match per match dari para fighter dan official. Dilanjutkan dengan Q&A mengenai prediksi dan analisa pertandingan esok hari. Diingatkan lagi, dihadirkan langsung dari Colosseum Jakarta. Besok akan ada 7 partai panas, spektakuler, dan yang terbaik di Indonesia bertanding, berlaga, dan memberikan entertainment yang terbaik untuk Indonesia. Dan akan ada 4 perebutan belt kehormatan Beyond Combat dan 1 kejuaraan nasional tinju memperebutkan sabuk kehormatan Beyond Combat. And now, go straight to the press conference of the event. Kita akan panggilkan seluruh fighter-fighter yang akan berlaga besok di Beyond Combat Volume 2 live from Colosseum Jakarta. Kita panggilkan Jaden on the blue corner dan Maliki on the red corner. And next, perebutan kejuaraan nasional, sabuk Beyond Combat, Harma Yesti dan Felmi Sumaya. Partai berikutnya, kita panggilkan Kakaung K dan Andi Cobra.
Next fighter kita panggilkan berjuang Zebua. Dan Prastio on the red corner. And next kita panggilkan Jestang. Okay, kita tunggu Jestang sedang penurunan berat badan. Next kita panggilkan Uncle Kong. Okay, untuk memandu jalannya press conference ini kita panggilkan perwakilan dari Beyond Combat, Abel Babesa. Berikutnya kita panggil perwakilan dari KTPI, Bapak Adrian. Indonesia, inilah 5 partai dari Beyond Combat Volume 2 besok hadir dari Colosseum Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para fighter kita. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang ke presscon dan weigh-in Beyond Combat Showbiz Volume 2. Kami dari tim Beyond sangat-sangat berterima kasih kepada kalian, antusiasme kalian semua, buat teman-teman juga yang nonton di rumah, di live. Ini acara gila banget. Dari tadi pagi kita proses penimbangan, itu tuh merupakan hal yang sangat-sangat gila gitu di Beyond Combat Showbiz. Nah, sekarang itu kita ada di proses press conference. Jadi kita bakal nanya-nanya juga ke para-para fighter. Nanti ada teman-teman media juga yang bisa nanya-nanya ke teman-teman fighter. Oke, mungkin pertama dari Bung Adrian ada kata-kata sambutan mungkin? Iya. Salam olahraga! Jaya! Jaya! Baik, terima kasih. Yang pertama kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Dan juga kepada promotor kita, Bung Selos, yang mempercayakan KTPI, Komisi Tinju Profesional Indonesia, untuk mengawasi jalannya pertandingan besok. Dan ini yang kedua kalinya. Begitupun terima kasih untuk tim dari Beyond ini yang sudah berupaya dalam rangka mempersiapkan pertandingan besok. Banyak hal yang telah kita bicarakan sampai dengan hari ini. Namun pada intinya kita semua berharap bahwa pertandingan besok ini akan berjalan dengan sukses. Namun yang perlu kita tunjukkan adalah bagaimana sportivitas kita sebagai olahragawan profesional. Yang kami ingin sampaikan kepada para petinju, bertandinglah secara sportif sesuai dengan aturan-aturan yang telah saya sampaikan tadi secara lisan. Namun ada beberapa hal yang nantinya kita akan sepakati bersama dari seluruh ofisial para petinju, manajer dan pelatih, agar pada besok hari selesai bertanding kita tidak saling komplain dan saling memprotes. Ini sangat kami harapkan daripada seluruh ofisial dari setiap timnya, dari Sasana, baik itu para manajer maupun pelatih. Kita tetap mematuhi berbagai aturan-aturan yang telah kita sepakati, karena itulah bagian daripada sebuah kegiatan yang harus kita patuhi, karena kegiatan ini juga dimonitor oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini Deputi 4 Bidang Prestasi. Jadi kepada kita semua, kami sangat berharap
kiranya kita semua dapat mendukung pelaksanaan pertandingan besok dengan baik. Kita adalah bangsa Indonesia yang besar, bangsa yang memiliki peradaban, dan bangsa yang menerima berbagai perbedaan. Itulah yang harus kita kedepankan sebagai sebuah kekuatan nasionalis kita. Jadi mungkin itu yang kami titipkan dan kami pesankan kepada kita semua. Marilah kita membangun industri ini. Tinju ini adalah sebagai sebuah industri yang harus kita garap dan harus kita memperjuangkan agar seluruh petinju yang ada ini bukan saja go nasional, tetapi akan mempersiapkan diri untuk go internasional. Kenapa saya katakan itu? Saya perlu informasikan bahwa kemarin kami sudah melakukan pelaporan dan itu kami sudah sampaikan kepada tim Beyond ini tentang laporan untuk masuk ke box rec internasional. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita semua bahwa diharapkan laporan yang telah kami sampaikan kemarin dan juga kami sampaikan kepada Mas Abel bahwa Mr. Samson yang menangani dan bertanggung jawab kepada box rec atau peringkat internasional di Asia, dia mengatakan, Adrian tolong untuk memperhatikan bahwa sarung tinju yang kita gunakan harus sarung tinju standar profesional dan bukan standar amatir. Ini yang perlu menjadi catatan. Karena mohon maaf saya buka aja, waktu kemarin di Surabaya kami tanggal 1 Oktober itu didiskualifikasi karena sarung tinjunya adalah pakai sarung tinju amatir. Kami menganggap itu biasa, tidak bermasalah. Setelah masuk ke box rec, itu yang dipermasalahkan. Dan saya juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Mr. Samson dan saya mengatakan bahwa ke depan kita akan selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh box rec internasional. Jadi ini sebagai catatan penting bagi kita dan kami juga sangat berharap kepada seluruh petinju bahwa ke depan harus memiliki ID box rec. Ya, ini penting. Ada 3 petinju yang sudah memiliki box rec pada pertandingan Beyond kedua ini. Yang pertama itu adalah Paris Fernandez, yang kedua adalah Felmi Sumahe dan Harmayesti. Mereka juga sudah punya box rec. Yang lain belum, tapi kami sangat berharap setelah pertandingan ini akan kami laporkan dan paling lambat seminggu ya, dengan berbagai aturan yang kita sampaikan kepada Mr. Samson, saya yakin insya Allah ya, para petinju semua yang bertanding besok ini akan masuk kepada peringkat box rec. Mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan dan saya mohon maaf sekiranya nantinya dalam press conference ini saya tidak mengikuti secara keseluruhan, saya akan mohon izin kepada Pak Promotor untuk saya bisa meninggalkan sebentar dalam pertengahan press conference ini, saya akan ada tugas lainnya. Jadi saya mohon izin untuk saya bisa meninggalkan nantinya. Baik itu saja, dan ada teman-teman wasit hakim nanti yang masih tinggal ya, untuk mengikuti semua jalannya konferensi ini. Baik itu saja, terima kasih untuk kita semua. Salam olahraga! Jaya, jaya, jaya! Alright, thank you. Terima kasih untuk Pak Bian dan Mas Abel. Okay. Untuk sesi berikutnya, langsung ke press conference dan Q&A match per match dari pertandingan esok hari di Beyond Combat volume 2. Oke, di partai pertama, Leonard Maliki Soma akan melawan Rajadin Putra Batra. Oke, teman-teman, jadi yang bikin beda dari Beyond Combat Showbiz volume 1, sekarang kita punya 7 partai dengan 14 fighter, di mana kita ada exhibition fight dan kita ada pro fight. Jadi di pertandingan pertama kita akan ada Leonard Maliki Soma akan melawan Jaden Batra. Mereka akan bertanding 3 menit kali 3 ronde. Mereka akan memakai head guard dengan aturan amatir dan mereka akan memakai gloves 10 oz. Oke. Sekarang mungkin boleh ditanya dulu ke Maliki. Maliki gimana sekarang persiapannya? Sebelumnya persiapan emang udah panjang, 2 bulan kita siapin buat Beyond khususnya. Makasih tim udah bantu belakangan ini, so tomorrow kita ready, kita habis-habisan tomorrow. Oke, buat targetnya gimana nih Maliki? Target buat besok? Kalau buat target sendiri, target pasti win, tujuan kita kesini win gitu. Kalau masalah bicara tentang KO itu menurut saya itu bonus. Karena ya kita belum tahu ke depannya, tapi kita pasti win, kita win. Oke, gimana kalau tanggapan dari Jaden? Alright, Jaden, what do you think? Itu memang keinginan semua fighter ya menurut saya.
dan kita semua di sini juga pengen menang. Dengan persiapan yang sudah saya jalani juga, insya Allah saya siap buat berperang besok. Oke, kalau boleh tahu nih, Jaden. Kalau boleh tahu, awal mula kalian tuh bisa saling nantang-nantang tuh gimana sih? Boleh nanti Maliki juga jawab. Silakan. Sepertinya kayaknya nggak ada gimana-gimana sih. Cuman Maliki adalah lawan yang pas saya menurut saya. Oke. Oke, apa yang bisa Jaden baca dari Maliki sekarang? Ya udah, dia adalah Maliki, dia seorang pembalap. Selesai. Berarti kalau balap nggak bisa boxing gitu? Iya, nggak juga. Orang kalau latihan semua bisa. Oke. Oke, gimana? Boleh, Maliki gimana? Maliki itu Maliki ini kan dikenal sebagai pembalap atau atlet motocross. Banyak orang juga underestimate, oh ini mah pembalap tapi nggak fokus di boxing nih. Kalau tanggapan Maliki gimana? Tanggapan saya sih, coba kita tabrak aja besok kali bang ya. Bisa kayaknya. Bisa. Ya tergantung bisa. Masing-masing fighter latihannya gimana. Boleh. Pokoknya buat besok saya bakal semaksimal mungkin. Buat Jaden, emang dari awalnya kita emang gak ada problem. Kita emang Jaden datang baik-baik, terus saya menerima baik-baik. Cuma makin kesini alurnya makin memang begini. So yeah, let's see aja besok, kita lihat besok. Kita bakal tunjukin ke semua penonton kalau who's the best. Oke. Okay, Jaden Maliki. Let's turn on the heat. Let's turn on the heat. Alright. Untuk partai berikutnya adalah kejuaraan nasional tinju memperebutkan sabuk Beyond Combat antara Harma Yesti dan Felmi Sumai. Okay. Ini juga salah satu hal yang bikin Beyond bangga, yang bikin mungkin kalian bangga juga. Jadi kita itu ada pertandingan kejuaraan nasional perempuan main 10 ronde. Jadi mereka itu akan masuk dengan aturan profesional dan mereka akan pakai gloves 8 oz tanpa headgear dan tanpa baju. Gitu. Dan di sini ada belt yang diperebutkan sebelah kiri saya. Jadi pemenang dari antara fight tersebut akan mendapatkan belt eksklusif dari Beyond dan KTPI. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke fighternya. Mungkin pertama dari Harma Yesti, kira-kira gimana persiapannya? Kalau untuk persiapan, kita di camp itu memang dilatih untuk kapanpun siap tempur. Jadi saya persiapan itu mulai dari tahun 2021 untuk segala macam event. Oke, kalau latihannya gimana? Latihannya kan kemarin kita tahu Esti tuh baru tanding, ya kan? Siap, betul kak. Menang? Menang. Alhamdulillah. Terus gimana persiapan buat Beyond? Ada yang dilakuin ekstra atau ada hal spesial mungkin? Untuk Beyond sendiri karena ini cabornya tinju, pasti strategi dan teknik kita ambil yang boxing. Oke. Yesti, lawan dari Yesti ini Felmi Sumaehe. Siap kak Felmi, betul. Belum pernah kalah? Siap. Sama sekali. Apa sih yang bisa Hesti baca dari Felmi? Cara mainnya atau cara mengkalahkannya, berarti gitu. Kalau pribadi saya, kalau namanya tanding itu party. Keren. Event party bagi saya, karena hari-hari saya di baku hantam di tempat latihan, saatnya nanti itu party. Menang kalah itu nomor dua, yang penting saya have fun saja. Keren, nikmati. Tepuk tangan dulu buat Harma Hesti. Nah, terakhir mungkin target dari Hesti ini gimana besok? Targetnya apa sih? Semua fighter pasti pengen win dong. Tapi semuanya itu rahasia ilahi. Kita aja kak. Oke, tepuk tangan buat Harma Yesti. Sekarang kita lanjut nih. Ya. Ke Felmi Sumaehe. Ya. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Felmi ini kan udah menang 7-0. Ya. Kira-kira perlu persiapan apa lagi untuk melawan Harma Yesti besok? Persiapan pasti semua yang di sini lah persiapan kan, ya buat besok aja kita main sportif, tunjukin buat Indonesia kalau Indonesia punya petinju wanita profesional. That's true. Tepuk tangan. Oke, kalau untuk targetnya besok,
Felmi, adakah mau incar KO di ronde berapa atau menang main di mana? Sama kayak teman-teman yang lain ya, pastinya buat pertandingan pasti kan semuanya pengen menang kan. Ya kita lihat aja nanti, yang penting yang pastinya besok kita harus bermain yang sportif aja. Oke, itu dia kejuaraan nasional kita, Felmi Sumaye melawan Harma Yesti. Berikan yang terbaik untuk Indonesia besok di atas ring kehormatan Beyond Combat volume kedua. And next fight, exhibition fight antara Bernard Salasa, kakak Ungke, melawan Andi Cobra. Oke, ini menarik nih, ini unik. Karena sebelumnya belum pernah ada orang-orang yang mention kalau misalkan Ungke itu harus lawan Andi Cobra. Tapi dari semua netizen, omongan netizen, ada yang bilang kayaknya Andi Cobra tuh cocok lawan kakak Ungke. Akhirnya tim Bion tuh kemarin sempat lah nanyain ke mereka berdua. Dan alhamdulillah mereka mau buat main di Beyond Combat Showbiz volume 2. Oke, mereka itu akan bermain exhibition fight. 3 menit kali 3 ronde. Mereka akan memakai gloves 10 oz. Dan mereka akan memakai head guard. Gitu. Oke, itu untuk rules-nya. Sekarang kita ke fighternya. Mana Bernard? Ungke? Ungke! Siap. Ungke ini kan bisa dibilang dulu katanya mantan atlet Muay Thai. Siap, siap. Apakah itu menguntungkan buat Ungke? Kita lihat aja nanti. Iya, gimana? Persiapan deh, dari persiapan dulu. Gimana Ungke? Untuk persiapannya udah ya 101% lah. 101%? Siap. Berarti udah yakin banget yakin besok? Yakin banget, siap. Targetnya apa besok? Targetnya win sih, menang. Iya dong, kalau misalkan win itu udah pasti. Ya. Tapi ada target KO kah? Ada target gimana di ronde 2, di ronde 3? Nanti kita lihat aja nanti. Coba belajar dari KJ itu. Iya. Kayak gitu. Jadi kira-kira nih, ini kan di sebelah nih ada Andi Cobra. Siap. Ada yang mau disampaikan gak nih ke Andi Cobra? Apa? Apa? Semangat kakak. Thank you. Semangat kakak. Semangat kakak. Pasti lah kalau semangat pasti. Semangat pasti? Pasti. Dia persiapan itu 101%. Kalau Andi Cobra gimana? 1000% juga bisa. 1000%? Keren. Tepuk tangan. Andi Cobra ini pernah ikut pukulan terkuat di bumi ketiga. Mulai dari situ belajar boxing, oke? Okay. Sampai pada hari ini Andi Cobra bakal tanding. Gimana sekarang persiapannya? Kalau untuk persiapan ya latihan ya sama aja sih. Dia latihan keras, saya juga bisa latihan lebih keras lagi. Oke, kira-kira nih, menurut Andi Cobra, kakak Ungke itu kayak gimana sih orangnya? Maksudnya secara fight atau dia tengil atau enggak, gimana? Kalau saya sih, ya Kak Ungke baik-baik aja sih, no comment lah. Asik, ini kayaknya perang darah dingin nih. Main aman. Main aman. Tapi kita tunggu, pasti besok bakalan panas banget di atas ring. Oke, kalau untuk target, win pasti. Tapi ada target khusus atau enggak? Kalau untuk target sih saya di sini enggak bisa banyak bicara atau apa janji sama semua orang gitu. Ya paling lihat aja lah nanti di atas ring. Oke, terakhir. Ini kebetulan ada kakak Ungke juga di sini. Apa pesan yang mau disampaikan kakak Ungke? Pokoknya buat kakak Ungke semangat terus. Ya pokoknya semangat dan semangat. Nah, alah, sama-sama semangat nih. Pokoknya semua fighter-fighter yang akan berlaga besok akan memberikan entertainment yang terbaik ya buat Indonesia. Oke. Fight berikutnya kita akan tampilkan berjuang Zebua atau Juan Togo melawan Prastio. Oke, ini match keempat kita. Mungkin kalian gak ada yang tahu siapa. Mungkin kalian belum pernah tahu mereka ini siapa. Tapi kami bisa janjikan mereka akan bertanding, mereka akan main cantik di Beyond Combat Showbiz 2. Mereka akan bermain pro debut. Mereka akan bertanding pro debut. Mereka belum sama-sama belum pernah tanding profesional. Mereka akan tanding 4 ronde kali 3 menit dengan aturan pro. Mereka tidak memakai head guard dan memakai gloves 10 oz. Oke, yang pertama mungkin Juang.
Siap kakak. Gimana perasaannya bisa tanding di Beyond Combat? Perasaannya senang, sebagai faktor senang. Oke, persiapannya apa buat Prasetyo ini besok? Persiapan udah cukup bagus, kita berlatih tiap hari, fisik maupun buat pernapasan sudah siap. Oke, seminggu berapa kali latihan? Kita berlatih setiap hari kakak. Oke. Luar biasa. Jadi, juang ini berlatih di Nelson Nainggolan Gym. Oke, betul kakak. Punyanya Om Nelson. Mantap Om Nelson! Keren. Target juang Tomo besok buat mengalahkan Prasetyo itu gimana? Sebagai seorang fighter, target adalah menang. Dan untuk TKO, itu mungkin bonus. Karena kita nggak tahu. Tapi akan terjadi KO? Kemungkinan kalau kita fight betul-betul di tengah, mungkin bisa jadi. Oke, kita tunggu. Juang Tomo, ini kebetulan di sebelah kanan saya ada Pras. Apa yang mau disampaikan buat besok? Untuk Pras, kita mainkan yang terbaik besok buat Beyond dan Indonesia. Mantap, itu dia Prasetyo, Juang Tomo. Sekarang kita berlanjut ke Pras. Oke, siap. Pras. Ya bang, siap. Gentar gak Pras tadi denger? Namanya fight ya ini. Pasti. Halo? Ya, namanya fight ya pasti ada rintangnya, pasti ada. Tapi yakin dengan semua proses kita persiapan semua yang dibina oleh coach. Dari awal mula persiapan selama ini dan saya yakin dengan keyakinanku dan keyakinannya coach. Sangat siap untuk bertanding ini, mau menampilkan yang terbaik. Oke, porsi latihannya. Kira-kira porsi latihannya itu beda atau enggak? Kalau semua faktor sama ya. Semua faktor itu pasti sama persiapan dan kita sama-sama melatih dan semua itu pasti sama porsinya. Oke, bakal ada KO enggak hari itu? Tampilkan yang terbaik aja. Nanti itu soal KO atau apa itu bonus. Tapi berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik. Oke, jadi Prasetyo ini punya julukan, dijuluki orang-orang, dia itu mini Mike Tyson. Karena walaupun badannya kecil tapi dia tuh style-nya mirip banget Mike Tyson gitu ya. Setuju gak kalian ya? Setuju! Oke, okay, itu dia Prasetyo melawan Juang Togo. Juang Togo and the next fight for Beyond Combat Volume 2. Fighter dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang berlatih di North Warrior Camp dan mempunyai julukan Uncle Kong. Beliau mengalahkan Patra di Beyond Combat Volume 1 dengan KO Uncle Kong. Yang akan melawan Jeremy Audrey Manuel Siolang atau Jesrang Fighter dari Medan Sumatera Utara. Berlatih di Dragon Muay Thai Medan mempunyai julukan Jesta. Oke. Sebelumnya minta maaf, Jerstang belum bisa hadir di press conference hari ini sekarang karena dia harus menurunkan berat badannya karena saat penimbangan weigh-in tadi dia over 2 kilo. Benar? 2 kilo. Jadi dari pihaknya Ardam itu meminta lawan untuk menurunkan berat badan sampai berat yang disepakati gitu. Jadi Jerstang belum bisa hadir sekarang. Jadi kita tanya-tanya ke Ardam dulu. Ardam. Siap. Setelah mengalahkan Patra, rasanya gimana, Dam? Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk hal sebelumnya yang telah saya mengalahkan Patra, justru di saat saya lihat rematch di YouTube, saya merasa belum puas dengan teknik saya. Masih banyak yang harus diperbaiki. Dan Alhamdulillah, saya dapat tim yang benar-benar fokus kepada saya, push my limit. Ya, sampai hingga saat ini saya ready to fight. Oke, kira-kira ada perbedaan signifikan nggak dari pertandingan Ardam lawan Patra? Sekarang itu kan Ardam bakal lawan Jerstang. Dia itu pasti lebih berpengalaman. Amatir fight-nya aja tuh lebih dari 30 fight. Benar. Gimana? Saking berpengalamannya, dia berikan contoh kepada juniornya tidak profesional. Ya. Yeah. Dengan dari segi berat badan, dia tidak weigh-in. Saya benar-benar kecewa. Dia tidak menghormati saya sebagai juniornya. But, yeah, it is what it is. We need to fight. Saya sudah sampaikan ke dia. Semua penonton sudah menunggu fight kita. Kita jangan sampai tercancel fightnya. Ya, bahkan sekarang pun juga bisa.
Mantap. Tepuk tangan Uncle Kong. Oke, ada satu pertanyaan buat Uncle Kong. Uncle Kong, siapa sih petinju yang menginfluence Uncle Kong untuk naik ke atas ring tinju dan juga style siapa yang Uncle Kong dapatkan? Yunus. Mike Tyson. Keren, panutan semua orang. Panutan semua orang dan benar kalau misalnya kita lihat di volume pertama Uncle Kong selalu menyerang dan selalu up close fight dengan Patra. Oke. Ardam, kalau boleh tahu nih, teknik khusus apa yang Ardam udah siapin buat ngalahin Jerstang besok? Untuk be more relaxed saja. Di ring saya harus fokus, ketika bell berbunyi saya harus rapi mainnya karena ini juga bukan tentang fight. Saya berasa setengah sirkus dan setengah fighter. Asik. Keren. Oke, dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi di sini kita punya belt. Ini belt khusus dari Beyond Combat Showbiz. Jadi belt ini tuh belt pertama yang bisa diperebutkan di kelas light heavyweight. Jadi belt ini kita buat untuk pertandingan Ardam melawan Jerstam. Mereka yang menang akan mendapatkan belt ini. Dan kedepannya, ketika misalkan ada salah satu fighter yang bertanding lagi dan lawannya yang menang, belt ini bisa punya lawan dari tersebut gitu. Jadi next mungkin Ardam setelah ini apa Ardam? Ardam mau kayak gimana? Mau jadi petinju pro atau mau jadi petinju influencer aja? Gimana Ardam? Target? It's hard to say because istri saya lagi mengandung ya. Alhamdulillah. Terus fokus kepada keluarga, apalagi saya kepala rumah tangga. Saya harus mendidik mereka dengan benar. Tapi ya karena saya sudah masuk professional boxer, insya Allah kalau memang saya menang, baris mereka. Oke, okay. Siapa kira-kira next? Abis ini Ardam tuh targetnya melawan siapa? Saya mau fight kalau memang ada kesempatan, izin mewakili negara Indonesia. Saya ingin melawan influencer luar negeri like Salt Puppy, Jake Paul. Give me. Amin, kita doakan aja ya. Semoga kita bisa sama-sama. Amin. Oke, itulah komentar dan juga insight dari partai-partai yang akan tampil di Beyond Combat Volume 2. Oke, selanjutnya kita akan lemparkan pertanyaan kepada teman-teman ataupun tim media untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dan juga mungkin komentarnya mengenai fighter-fighter dan juga pertandingan besok hari. Silakan. Oke, buat teman-teman media atau siapapun di sini yang mau nanya silakan. Ada? Oke, apakah ada dari teman-teman media ataupun teman-teman semua di sini untuk menanyakan kepada fighter ataupun dari tim Beyond Combat mengenai plan dan juga prediksi fight-fight yang akan dilakukan besok hari dari Colosseum Jakarta? Ini pada malu-malu nih. Mike, mau nanya Mike? Boleh, silakan Mike. Kasih Mike. Oke, silakan. Mike Botak Teras. Oh, kalau menurut saya sih. Halo, perkenalkan aku Mike. Ya. Di sini aku mau nanya ke khusus partai Andi Cobra dan Kakak Unge. Oke. Let's go. Kalau yang saya lihat kan Kakak Unge ini latihannya lumayan gila di WSBC. Aku belum melihat Bang Andi Cobra mendeskripsikan latihannya kayak gimana sih selama ini. Itu aja. Boleh dijawab Kak Andi Cobra. Kalau untuk latihan ya saya enggak semua latihan saya di upload ke TikTok gitu kan. Yang emang sebelah di upload terus ya? Cuma yang sebelah cuma gimmick doang gitu. Ya gitulah. Terus ya, untuk latihan ya saya insya Allah lah maksimal mungkin lah. Udah. Oke, jadi Andi Cobra itu memutuskan buat
tidak menampilkan latihannya karena sebelahnya katanya ngupload-ngupload doang gitu, ngupload-ngupload terus. Ada tanggapan enggak? Oh, enggak ada. Emang ini petinju kita semuanya slow-slow semua gitu ya. Enggak ada yang tensionnya enggak ada yang tinggi. Belum nanti ya, nanti mungkin ya habis ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Ayo. Oke. Tadi halo, saya Selos. Saya fighter di sini. Saya mau nanya, ini tadi Raja Den, pas tadi dibilang mau ditabrak pakai gigi dua motocross, dia kayak mau ngomong. Jadi tolong dipersilakan. Bapak. Oke, Raja Den Putra Batra, ditabrak gigi dua motocross. Lulus. Itu kalau kena. Kalau kena. Ya gitu. Kalau perlu gigi 4, gigi 6, 7, 8, 9, 10 juga kayak biasa aja. Keren. Gimana Bang Ligi? Terima kasih, Los. Gimana? Ada tanggapan enggak katanya kalau komen, komen. Ya, enggak apa-apa kalau itu jawaban dari Jaden sendiri, it's okay. Tapi saya tetap respect sama dia. So, that's it tomorrow. Gua respect lu juga, Bro. Mantap, mantap. Next pertanyaan berikutnya. Ayo, kita harus tanya nih terutama untuk kejuaraan ini. Nasional. Ke sebelah sana, sorry. Ya. Halo, saya Kak Kacal. Untuk Kak Ungke, pertanyaan. Kira-kira kan berat pertamanya 70 kg ya? Dengan penurunan berat badan yang sangat ekstrim nih dari 70 kg sampai ke 62, kira-kira itu akan menjadi bencana nggak dari buat Bang Andi Kobra? Silakan. Terima kasih. Kalau untuk berat badan aman sih. Kalau untuk berat badan aman, karena dulu udah sering. Ini KJ kita taruh sini aja. KJ taruh sini aja. Kalau untuk berat badan aman kakak. Aman. Berat. Oke, siap. Oke, next. Halo, saya Selos. Saya mau nanya nih, masih misteri. Jadi sebenarnya Kakak Uke, Kakak J, Kakak Dul, Kakak Cal, itu saudara gak sih? Nah, itu. Kakak itu artinya apa? Sini, boleh jawab. Sini. Oke, jadi kita itu gini guys. Ini dia Kakak J! Hai semua! Jadi kenapa namanya kita bisa sama? Kakak J, Kakak Dul, Kakak Cal, Kakak Uke. Karena kita tuh dari dulu tuh setim di Muay Thai. Dari Timika, Jayapura, terus kita bisa sama-sama gabung lolos ke TC PON. Jadi kita waktu itu gabut, jadi kita bikin... Clan? Ya, bisa dibilang clan atau IDG. Nah, jadi gitu, jadi untuk perasaan, Celos, Botak, kayak gitu ya. Jadi ketua, jangan perasaan lagi. Ketuanya siapa ketuanya? Semua ketua, semua sama rata, tidak ada senioritas. Enggak ada. Iya, tidak ada senioritas. Kalau mungkin Celos mungkin kalau dari dia sendiri mungkin ada sih. Celos mau pakai tidak? Kakak Los. Lebih ke rivalmu sih, Kakak Riz. Ya, silakan. Nah, ini Kakak Baris. Kakak Baris. Yunus. Sini, toko belakang dulu. Nanti kalau mau Yunus nanti. Nah, ini kan kemarin ada istilah Kakak Paris. Itu Kakak Paris apa itu? Kakak Riz. Ketua mereka. Oke. Kalian semua anggota. Ini flashback Beyond Combat Series 1 ya? Iya. Flashback. Ya, aku dilatih untuk menang tidak? Wah, wow, udah. Menang tidak? Ah, maju ke depan dong. Hey. Ini... Ini aku dilatih selama ini cuma untuk mengalahkan dia, ya. Teman-teman, aku dilatih untuk mengalahkan KKJ. Latihannya serius tidak, Coach? Jangan-jangan cuma konten. Wow. Serius. Ini saya serius nih. Udah. Nah, kita cukup. Oh, kita menghormati fighter-fighter ini. Serius, makanya semua. Gak apa-apa. Nanti kita bertanding lagi ya. Males. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, okay, I think that's it. Untuk 5 partai pertama Beyond Combat Volume 2 besok, nantikan. Dan juga buat teman-teman viewers YouTube di mana saja berada, pastikan besok standby, stay tune di YouTube channel Celos untuk menyaksikan event terbesar dan terhebat di tahun 2023 Beyond Combat Volume 2. Terima kasih.
kita kembali di press conference of the co-main event dan main event from Beyond Combat Volume 2, sponsored by Hoto, a better you and a better future. Oke, Bro Abel, next kita akan memanggil fighter-fighter co-main event dan main event di partai Beyond Combat Volume 2 besok. Ini bakalan partai yang pecah banget nih. Pecah banget. Kita punya co-main event dan main event yang benar-benar ditunggu sama semua masyarakat Indonesia. Paris Fernandez akan melawan Yunus Wamair dan Selos akan melawan Erlangs. Ya, betul. Dan ini bukan cuma masalah fight aja nih kayak kita lihat. Ini masalah pride dan juga harga diri keempat fighter ini ya. Iya. Tapi sebentar, mungkin kita harus break sekitar 1 menit dulu. Karena kita ada bangku yang mau kita isi di belakang untuk para kru. Jadi stay tune, 1 menit lagi kita kembali. Thank you. Oke, terima kasih untuk seluruh viewers YouTube channel Celos yang telah sabar dan juga semangat untuk berpartisipasi di event Beyond Combat Volume 2 besok dari Colosseum Jakarta. Oke, sekarang kita mau memanggil fighter-fighter kita nih. Ini co-main event dan main event. Siapa nih teman-teman yang excited buat nungguin? Tepuk tangan. Oh. Oke, boleh silakan. Oke, di co-main event besok hari on the blue corner, fighter berumur 28 tahun, asal Jakarta, Indonesia, dengan tinggi 166 cm, berlatih di KPJ Bulungan, dan mengalahkan Juanda Dali di Beyond Combat Volume 1, make some noise, Yunus Wabey! Oke, tepuk tangannya untuk Yunus Wamair. And on the red corner, jauh-jauh dari Binjai, Sumatera Utara, petinju yang mempunyai julukan Salam dari Binjai dan rekor pro 1 kali menang, 1 kali draw, dan 1 kali kalah,
Fighter berusia 22 tahun asal Sumut Langkat Indonesia dengan tinggi 165 cm, Paris Fernandez. And now, langsung the main event of the event, Beyond Combat Volume 2. On the blue corner, petinju berumur 25 tahun asal Jakarta dengan tinggi badan 170 cm. Dikenal sebagai YouTuber legend dan berlatih di KPJ Bulungan, make some noise, Erlangga Alfredo Tavio. And now, on the red corner, fighter berumur 24 tahun asal Jakarta, Indonesia dengan tinggi badan 173 cm. Pionir manusia terkuat di bumi, berlatih di WSBJ dan this is his debut fight. And make some noise, Joshua Barcelos Bulardo Cello! Oke, sekaligus kita manggil perwakilan coach dari masing-masing fighter, boleh naik ke atas. Paham, paham. Silakan. Oke, kepada Pak Om, Bung Vicky, dan semua pelatih-pelatih, fighter-fighter untuk naik ke atas ring, untuk kita bisa sama-sama mengulas partai main event dan co-main event yang pasti sangat cadas dan spektakuler besok dari Colosseum Jakarta. Jadi pastikan kalian yang ada di Jakarta dan Jabodetabek untuk hadir ke Colosseum besok. Dan teman-teman yang viewers YouTube untuk pantengin channel YouTube Celos besok hari. Untuk sama-sama kita menyaksikan Beyond Combat Volume 2. Oke guys, ini adalah main event dan co-main event kita. Boleh tepuk tangan. Make some noise! Oke, jadi sebelum kita ke main event, kita ada pertandingan yang sangat-sangat ditunggu banyak orang. Orang-orang tuh pada nanya, kapan Paris bisa lawan Yunus? Kapan Yunus bisa lawan Paris? Sekarang mereka berdua udah ada di meja yang sama, di tempat yang sama, dan besok mereka akan bertanding di ring yang sama. Nah, mereka itu akan bertanding dengan aturan pro debut, dengan profesional. Mereka akan bertanding 4 ronde kali 3 menit. Tidak memakai headguard dan memakai gloves 10 oz dengan gloves tali. Oke, yang pertama, Yunus Womaya. Iya abang. Apa kabar? Baik. Yunus. Tanya booster gua. Gimana? Apakah ini pertandingan impian dari Yunus atau bukan? Impian bang. Lawan Paris itu impian. Kenapa bisa dibilang impian? Kan dia petinju asli katanya. Kenapa bisa dibilang petinju asli? Lah kan udah terdaftar di Boxrec, asli lah. Oke, dari kemarin tuh Yunus selalu bilang, dia tuh bukan pohon pisang yang kalau misalkan ditinju itu gak balas. Itu maksudnya apa tuh, Yunus? Iya lah, pohon pisang kan gak ada tangan. Aku ada tangan. Jadi bisa melawan? Bisa lah. Oke, apa nih persiapan Yunus Womaer buat melawan Paris Fernandez besok? Mandi bola, salah. Latihan lah, seperti orang latihan. Mandi bola? Pakai handuk. Apa-apa, yang bikin beda latihannya apa? Kan kalau sebelum-sebelumnya, Yunus Womaer ini kita tahu dia belum pernah kalah di fight-fight sebelumnya. Jelas. Nah, kalau besok, apakah kemenangan itu akan berlanjut atau misalkan, atau gugur? Menang kalah bonus pukul Paris harus. Menarik. Paris Fernandez. Oke, Paris Fernandez. Persiapan apa yang beda pada saat fight ini di volume 2 dibandingin fight pertama nanti? Kemarin, sorry. Ya kalau persiapan sekarang lebih keras. Karena kita langsung terjun sama yang numbangkan kita kan. Ya kan? Jadi di mana tempat latihan KKJ, belajar di situ, sekalian dihantami sama yang ngantami Kak Gaji juga. Oh, okay. Jadi harusnya lebih keras.
Jadi intinya untuk pertandingan ini, Pak Rintanades mempersiapkan jauh lebih keras dibandingkan pertandingan sebelumnya. Sama-sama lebih keras. Cuman memang belajar dari pengalaman aja. Jadi kalah itu nggak enak. Apalagi sampai 8 jahitan teman-teman. Nggak enak. Jadi ya kalau bisa Yunus lah yang bisa terima itu nanti. Paris, ini tuh dari kemarin Yunus tuh selalu nyari-nyari. Mana Paris? Paris, I'm coming. Paris, di mana? Sekarang Paris sudah di sini. Gimana tanggapan Paris sama Yunus tuh gimana? Ya, kita tahu. Bacot Yunus itu ngeri. Sekarang bacotnya mana, Bang? Wow! Bang, bacotnya mana, Bang? Biasa Abang bacotin orang terus. Ini sekarang petinju enggak boleh sombong kan? Katanya. Iya, bukan. Kemarin dia sekarang dia yang ini juga yang mancing. Bukan. Lu sendiri nanti. Bukan, Mas, bukan masalah malu sendiri. Kedua. Lu bukan. Kenapa coba? Dia dari tadi aja ngelawa. Awak enggak boleh ngelawa. Biar boleh lah. Ketawa juga boleh. Ini ketawa. Oke, jadi itulah. Yang penting Lek Yunus sehat-sehat. Lek, besok kita tanding 4 ronde 10 on pro debut. Ini apalagi kau pro debut kan? Yang katamu lawan petinju asli gitu. Jadi ya ngomonglah, kok nengokin aja. Selesain dulu. Ya udah ngomong. Ngomong apa sayang? Is. Romantis ya mereka ini sebenarnya romantis. Enggak, soalnya memang kenapa jadi pertandingan Paris dan Yunus. Kenapa? Karena aku baru tanding di bulan Juni. Ya. Di bulan Juni baru tanding. Kenapa? Karena panggilan hati Yunus. Setiap dia main, apa itu yang manggil-manggil kalau menang? Call out-nya itu. Ya kan? Paris. Jadi kayak, oke, ini kayaknya harus bisa bertanding lagi lawan nih orang gitu. Aku udah di BJ, udah tenang-tenang, udah ngurusin anak. Buat susu tiap malam, udah kayak santai, 8 jahitan udah sembuh gitu kan. Tapi terpanggil. Terpanggil, jiwa petinjunya terpanggil. Jadi kayak, oke, Lek Yunus, sehat-sehat, nanti aku ke Jakarta. Rupanya betul, pas ke Jakarta, latihan di WSBC, dipukulin sama orang WSBC. Tengok kalian ya, dia mukulin aku di WSBC. Berarti bisa dibilang nih rekornya dari Yunus bisa patah nih kali ini ya. Mana dia? Hilang deh, lu kok hilang? Loh, Lek, mana Lek? Ah. Ngantuk dengernya bang? Enggak apa-apa, dia memang lagi... Kayak baca naskah dia. Enggak ada baca naskah kok. Yang udah diapalin. Iya udah enggak. Yang penting jadi orang jangan sombong ya teman-teman. Kalau mau nantang harus sopan. Enggak perlu dorong ya? Apa? Enggak perlu dorong berarti. Loh, kayak mana kau enggak dorong? Ikat kau kena hidung aku. Kenapa enggak aku di kamera? Iya, kan aku bilang gitu doang. Loh. Jangan marah lah Le. Bukan marah. Kayak mana enggak didorong? Aku gak dapet konten, gak nampak, nampak ketemu. Cuma yang dorong kan lu doang, iya. Yang nyebutin nama. Bukan, maksudnya kalau berdiri kan ini space-nya luangnya lebar. Jangan gara-gara space-nya lebar kok berdiri. Wajar lah, petinju sombong boleh. Oh iya, iya siap petinju sombong. Yang dorong dia. Oke, Paris, ini ada pertanyaan banyak banget dari orang-orang, dari netizen. Kalau misalkan Paris itu turun derajat, kalau lawan Yunus, tanggapan Paris gimana? Nanti Yunus juga. Ya sebenarnya kalau dari aku gak ada ditinjuri derajat-derajat sebenarnya. Dia jadi kenapa lawan Yunus? Ya karena dipanggil terus call out. Kayak apa? Panas kuping gitu ya? Iya, jadi panggilan jiwa sebenarnya. Jadi kalau masalah turun derajat atau enggak, ya gak ada sih bang. Karena aku nganggap diri aku juga seorang petinju kampung yang bisa bermain di event-event di Jakarta gitu. Jadi gak pernah menganggap bahwasannya aku tuh terlalu besar atau apa, gak pernah. Jadi kayak, ya udah, karena tandingnya sama siapa dan penontonnya sukanya apa, jadi akhirnya bertanding seperti ini. Sama Yunus lagi, nanti bisa tanding sama siapa lagi gitu. Yang penting aku juga tetap latihan, tetap belajar, siapapun lawannya dihormati. Dan juga terus berlatih supaya bisa jadi menang di atas ring gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir, pengen nanya ke Coach Vicky. Coach, boleh dikasih? Coach. Paris, Coach Asmi. Coach, kira-kira persiapan Paris ini tuh sampai sekarang gimana? Perkembangannya, dari awal dia kemarin main di satu,
sekarang mau main 2, apa bedanya Paris? Ini persiapannya lebih matang. Ya, terima kasih juga untuk Coach Piki yang kita sudah diterima untuk saling sharing ilmu. Dan mungkin ini persiapannya mungkin 1001%. 1001%. Ya. Oke, terima kasih. Terakhir Paris, sebelum ke Yunus lagi, target Paris buat main nanti gimana? Target? Ya. Ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4. Aku gak mau banyak omong ya soal-soal target nih ya. Soalnya kan tahun lalu target-target, awo yang kena target kan gitu. Jadi, iya kan? Awo target-target. Apa kau, Kak Haji? Aku dilatih di sini untuk mengalahkanmu. Ya? Gimana target? Gak apa-apa yang namanya percaya diri kan? Iya, percaya diri itu harus. Ya. Tapi target. Jangan kayak... Tak percaya diri harus teman-teman, tapi ya kita kasih yang terbaik. Gak mau target-target, tapi kalau KU itu kayaknya harus sih ya, biar kalian senang semua ya. Mantap! Ya, let's go! Cocok ya? Cocok. Ya, yang penting gitu okay. Teman-teman. Kita gak janji, kasih yang terbaik. Salam Bang dari Binjai. Oke, okay. Untuk Yunus. Ya. Gimana? Tadi Paris bilang pasti ada KO di malam nanti. Besok. Menurut Yunus gimana? Jangan KO aja, darah gue butuh. Waduh. Biar gue lihat. Ini baru Yunus yang kita kenal. Nah. Baru KO ya? Apa targetnya gimana? Ada KO ronde berapa? Target KO Bang. Ronde berapa? 1, 2, 3 target yang penting KO aja. Apa nggak ngomong? Iya. Enggak. Gimana yang coba? Enggak, ini baru Yunus yang kita kenal. Iya. Emang sebelum, emang kayak gimana? Lah. Biasanya. Tadi tengok baru ini keluar. Oke. Tapi yang gitulah, mantap lah. Oke, boleh tanya sedikit ke Pau. Pelatihnya Yunus. Jangan nyanyi ya, Pau. Gimana ini? Anak didikan di KPJI Bulungan, Yunus. Ya, kalau kita kan cuma ngasih SMP. Boleh deketin. Kalau kita cuma ngasih apa ya ke Yunus kan, gua kecil juga konten kan. Intinya cuma kita ngasih support untuk kalangan dia, untuk kalangan dia. Ya itu aja hajanya. Oke, minum banyak. Tapi Yunus bisa. Yunus bisa kalian Paris. Minimal 4 ronde. Oke, minimal 4 ronde. Udah ada. Oke, okay, tepuk tangan buat Paul. Oke, okay, mungkin sebelum kita ke main event, kita memperbolehkan teman-teman siapapun yang boleh mau nanya. Ya, silakan bertanya kepada Paris Fernandez ataupun Yunus Womer ataupun kepada pelatih-pelatihnya. Silakan. Silakan. Ada yang mau tanya teman-teman? Pertandingan Paris melawan Yunus. Pasti di stream nih banyak yang mau nanya nih. Oke, Jaden. Oke, grab the mic. Halo, Kak Jaden. Mau nanya ke Paris? Ya, boleh. Setelah mengalami kekalahan kemarin, seterbakar apa hatinya untuk comeback di Beyond 2 sekarang? Terima kasih. Keren, terima kasih Jaden. Cakep. Silakan, Paris Fernandez. Setelah kalah, seterbakar apa? Bukan terbakar kemarin kalah, hangus. Namanya kalah, ya kan? Siapa yang gak hangus? Apalagi 8 jahitan. Jadi, kalau dibilang untuk comeback, untuk haus menang, ya lebih besar sih dari fight-fight sebelumnya, karena kemarin betulan gak pernah diimpus, jadi diimpus. Aku gak pernah diimpus sama sekali. Jadi, Le. Kan harus sopan. Petinju gak boleh sombong. Petinju gak boleh sombong, harus sopan. Good, izin. Izin semuanya, udah itu aja. Pokoknya kalau okay. Kalau pertanyaan tadi seterbakar apa, ya bukan terbakar lagi, udah hangus karena kemarin kalahnya ngeri sih. Aku sampai ngeri. Dia diam KJ, udah diam. Dah, yuk, mantap.
Oke, terima kasih Paris Fernandez. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Next. Nanti ada. Ini dari kanan dulu, mic lu. Oke. Halo, aku Mike. Halo Mike. Ini pertanyaannya untuk melanjutkan aja pertanyaannya si Paris ya. Untuk Yunus, salam kenal tanpa mengurangi rasa respect saya. Yang gua analisa, selama ini karakter lu sombong, karakter lu tengil. Karena yang gua lihat itu lu pede menang. Kenapa? Hari ini kenapa? Selama ini kenapa tiba-tiba karakter lu gua lihat down gitu loh. Ada apa? Itu aja. Thank you. Terima kasih. Bingung aku jawabnya gimana ya. Emang kurang sombong jawab, kayak gini ya? Jawab dengan Yunus Muhammad yang asli. Bukan, emang kayak bukan gini kurang sombong? Emang segini sombongnya. Enggak. Gimana? Iya sih, kemarin kan terlalu sombong kali ya. Saya kan menang dibilang settingan, kalah tetap dihujat. Jadi kayak gini aja udah. Oh gitu. Eventnya Paris ini nih serba salah. Oke, kenapa? Menang dibilang settingan, kalah tetap dihujat. Ya udah ngalir aja. Lo gak gitu dong, di Bion kan gak ada setting-settingan. Iya itu kan komen bang, bukannya abang yang menurut abang. Oh iya benar. Iya dong, gak boleh nutup komen dong. Iya. Tapi kenapa beda, kenapa kontras? Kemarin sebelumnya main lawan Alex itu tuh tauntingnya gila-gilaan. Alex palanya dipegang gitu. Tapi tadi kenapa? Cuma gini doang tadi, nyenggol-nyenggol doang. Itu udah cukup sih buat maluin dia. Oke. Berarti tetap respect sama Paris? Respect lah. Respect? Iyalah, dia kan yang nyambut tantangan jadi aku respect lah. Oke. Kan biasanya aku yang nanya nih, yang terima tantangan. Sekarang dia yang terima tantangan aku. Senyum lah, Le. Izin ya, Le. Salam dari Binya, Le. Oke. Terjawab ada lagi? Udah, thank you ya. Thank you. Boleh tadi? Oke, next. KJ. Sorry. Saya Jeffrey Carmela. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah ditanya sama semua orang ya. Mikey, Jaden. Tapi saya mau tanya lagi nih. Kenapa kalau Yunus memenang lawan Paris bola saya? Kenapa? Di hari itu. Ini dekat. Gimana tadi? Kenapa? Ku yakin tidak menang lawan Paris. Menang. Terus kenapa bola saya? Mau hantam petinju paling mahal aja. Ush, berarti Paris murah ya? Di atas kok tuh. Oi, di atas atau di bawah? Di atas lah. Paris di atas saya? Kok di atas? Masa di atas ya? Iya tuh. Berarti di jauh? Di bawah ya. 9, kok 10? Kok berapa? 8 tuh. Bah, harusnya 9 sama. Aduh, saya kecewa. Berarti kok tidak percaya diri? Bodoh. Kalau saya lawan dia 9, 8. Kalau saya menang 9, dia lawan 10, bodoh. Kalau saya 7, lawan 8 juga. Ah. Sorry. Gue pakai bahasa Inggris nih biar pada ngerti. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jakarta. Iya kan dia bilang kan, kalau ngelawan Paris saya menang, saya lawan kamu kan nak. Iya bang. Kenapa mau lawan KJ? Kita lawan petinju yang udah paling atas. Eh, ya Tuhan. Yang paling atas mana itu? Sana itu ya, yang duduk sana itu paling atas. Eh lubang, sana. Ini kita bahas di Bion, gimana sih? Ini kan event Bion. Yang paling atas siapa di Bion? Udahlah, yaudah, Maghrib. Yaudah. Kalian dua. Oke. Kau lagi, aku yang tanding, kau pula yang berdebat sama dia. Terjawab. Maghrib, adat. Terjawab. Semua ini kerja. Menang ya? Kau dua pula lah. Alin Yunus. All in Yunus. Okay. Udah. Oke, terima kasih KJ. Ada satu lagi terakhir. Okay, last one. Oh enggak, sorry. Ini, nanti. Dari luar negeri. Nanti gantian ya. Habis ini. Oke. Oke, disebutkan siang, dari media mana, Mas? Selamat siang, saya Thomas dari liputan6.com. Untuk Paris, ini sebagai petinju yang udah lisensi ya. Ini strategi apa yang disiapin agar nggak kalah nanti dari Yunus di pertandingan besok? Terus untuk Yunus sendiri, apa yang paling ditakutin dari seorang Paris Fernandez sendiri untuk pertarungan besok? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab pertama dari Yunus dulu, sorry. Kalau saya persiapannya body cover. Yeah. Bukan body chopper ya. Double cover. Iya. Terus?
Itu sih rapat aja soalnya kan Paris kan ini. Teng. Jadi kita harus rapat aja. Oke. Apa yang ditakuti dari Paris? Kalau Paris tangannya 4 saya takut. Kalau 2 ya janganlah. Sama-sama punya tangan 2. Udah itu aja sih. Oke, Paris. Paris. Paris tadi boleh dijawab. Ini kan sekarang Paris ini udah petinju yang terdaftar di Boxrec tadi kan. Terus Paris besok bakal melawan Yunus. Apa ada latihan khusus kah atau misalkan skippingnya ditambahin, joggingnya dibikin lebih jauh? Khususnya diduain. Hah? Khususnya ditambah 2 gitu. Waduh. Iya benar dong, masa saya salah mulu. Iya. Iya. Kenapa rupanya kalau coachku 2? 3 lah. Gimana sih? Marah-marah mulu dah. Makin banyak pelatih, makin banyak coach, makin banyak ilmu, dan siap-siap di ring nanti Yunus. Udah gak ada lagi saatnya bercanda. Deng-deng. Deng-deng. Tapi... Yunus Bumaher, Paris Fernandez. Yunus. Tadi, apa? Lupa aku pertanyaan gara-gara si kawan ini ya. Strategi, paling ya semoga di atas ring bisa enjoy ya untuk abang kita. Bisa enjoy, bisa nikmatin permainan. Ya, belajar dari kesalahan karena permainan kemarin kita belum sempat menikmati, kita sudah dinikmati. Jadi hari ini harus, kali ini harus menikmati permainan dan mungkin bisa kasih tontonan yang menarik atas izin Tuhan pastinya. Kalau menang, bismillah pastinya. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Satu pertanyaan terakhir untuk Yunus dan Paris, silakan. Nah, pertanyaannya untuk pelatih Yunus, persiapan Yunus sampai mana, Pak Hom? Tolong dijawab. Ya, kalau Yunus sudah banyak. Ibaratnya 4 bulan, 5 bulan untuk melawan Paris. Nah, itu untuk jawab dia. Latihan itu dari teman saya. Nah, untuk latihan apa, untuk power, untuk apa, untuk semua. Nah, ini hari ini dia tandingnya aja. Targetnya sampai mana tuh Pak Om untuk Yunus? Ya mungkin bisa. Kacau. Ya kakak. Kalau kacau gak bakalan. Mungkin bisa habis lah. Bisa habis. Siap ya Yunus ya? Siap lah. Siap. Oh. Oke, dan itu dia co-main event kita. Paris Fernandez melawan Yunus Wamaer. Saksikan best dari Colosseum Jakarta. Oke. Next. Oke. The main event of Beyond Combat Volume 2. Partai yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta combat di Indonesia. Antara Erlangga Afreda Davian dan Joshua Marcelos Buliardo, Celos. Oke, main event kita, Celos melawan Erlangs, ini sedikit menarik. Karena pertandingannya agak-agak customized dari kemarin. Secara rules, mereka akan bertanding 3x3, 3 menit kali 3 ronde, tapi tanpa head guard. Jadi bisa dibilang mereka ini akan bertanding exhibition pro fight. Jadi mereka ini akan masuk ke dalam ID Boxrec dan akan terdata di tinju profesional dunia. Mereka akan bertanding dengan glove 10 oz dan glovesnya itu lace, tali. Oke, Celos dan Erlangs. Siap. Celos dan Erlangs, kalian ini main event Beyond Combat Showbiz volume 2. Pertama-tama gue mau tanya, perasaannya kayak gimana jadi main event? Jadi Erlangs dulu. Senang banget bisa jadi main event. I really appreciate it. Makasih banyak. Makasih banyak udah di terima tantangan gua dan udah di tampung di Beyond. It's a big event. I really appreciate it. Oke, okay, Celos. Kita tahu Celos itu CEO dari Beyond Combat, tapi perasaan ada di main event ada deg-degannya enggak tetap? Tetap harus kasih yang terbaik. Mau gimana pun ini puncak acaranya. Jadi apapun itu udah gua persiapin 3 bulan ke belakang. Every day, 6/7 gue latihan, pagi sore, dari gue yang gembrot banget, 73 kilo, akhirnya hari ini gue bisa weigh in di 63,7, dan gue sangat bersyukur banget atas semua proses. Gue juga di sini ditemenin sama dua
double head coach ya. Ini jadi ada Coach Vicky dan juga Coach Zack yang selalu menemani, selalu jadi abang dan bapak gue. Kebetulan gue gak ada bapak. Oh ya sama ya. Sama. Jadi makasih Coach. Makasih Coach. Makasih Coach. Udah dilatih Parisnya. Gitu sih bro. Oke, sekarang kita tanya satu-satu ya biar gak kemana-mana. Persiapan. Pasti kalian itu persiapannya mateng banget, latihan keras banget untuk Erlangs. Erlangs gimana? Persiapannya lawan Selos udah berapa lama? Apa ada teknik spesial kah yang lu pelajari? Ada misalkan pukulan apa yang lu pengen luncuri ke Selos nanti? Gimana, Bel? Persiapan. Persiapan gue. Yeah. Persiapan gue 3 bulan, gue latihan dari awal Agustus. Tapi gue gak mau excuse tentang itu. Jadi gue selalu ngasih yang terbaik setiap gue latihan. Gue latihan juga pagi sore. Udah kayak nasi padang. Iya, nanti kita lihat aja besok gimana jadinya tanggal 8 November 2023. Apalagi ini main event. Dan pasti gue bakalan ngasih pertunjukan yang seru banget nanti di tanggal 8 November 2023. Oke, kan sebelumnya lu itu gak pernah latihan boxing, ya kan? Sebelumnya itu lu gak pernah latihan bela diri apapun, ya kan? Tidak. Apa nih yang bikin Erlangs beda dari Erlangs yang dulu sampai sekarang, apa kira-kira? Suka aja, suka olahraga sih, basicnya suka olahraga. Jadi gue kan kalau nge-gym gak pernah endurance kan, dan menurut gue kayak tinju tuh lebih kayak endurance, lu bisa pakai semua otot yang ada di tubuh lu. Jadi ketika gue ditawarin ya why not gitu kan. Gue juga tiba-tiba latihan dan tiba-tiba gue nantang aja dan diterima, appreciate it man, appreciate it. Oke, okay, yes, oke. Okay. Selos, kalau Selos persiapannya gimana Los untuk lawan Erlangs yang notabene belum pernah latihan boxing? Ya, gue juga latihan boxing baru-baru. Masa? Masa? Hah? Iya, kapan? Iya, kapan? Kapan latihan orang boxingnya? Gue latihan boxing akhir Juli, gue ke Medan seminggu, abis itu gue Agustus setengah latihan. Oh jadi dari nol tuh Juli, akhir Juli. Oh ya enggak, gue suka latihan boxingnya, gue latihan, cuman gue gak pernah fokus camp. Oke, berarti pernah ada basic lah ya? Ya ada, kalau basic mah. Ya yeah, basic. Basic. Kenapa? Enggak, apa? Jealous? Jealous lah. Iya lah. Iri. Jealous. Pengen shadow kayak dia. Kenapa? Pengen shadow kayak dia gue, cepat. Box. Oh, harus ada subtitlenya di sini. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Apa? Juga. Apa Los persiapannya? Mateng kah, keras kah, atau lo lawan Erlangs doang gitu? Apa? Yang bisa jawab mungkin coach gue di belakang. Mungkin mau sweet dulu, yang mana yang jawab? Banyak. Mungkin dari coach Zack dulu. Coach Zack dulu. Tiap hari ya gue kerjaan gue berak, lari, ketemu udah sama dia ya, menjahin, manat nih. Nih, coach. Cek, halo, selamat siang, saya Jakaria Pasaribu. Ya kebetulan saya menjadi pelatihnya Celos. Oke, untuk bagaimana ya, kesiapan dari seorang Celos, saya kira sudah maksimal sih menurut saya. Sudah cukup untuk melawan Erlang. Erlang doang. Apa kalau boleh tahu nih porsi latihannya? Kalau misalkan teman-teman yang kepo porsi latihannya, bangun tadi kan Celos bilang bangun. Pup, berak, bangun, berak lari. Lari, apa? Larinya berapa kali gitu? Saya targetkan dia selalu di 5 km. Setiap hari? Pagi. Keren. Itu belum sore. Dan jenjang waktu kita kurangkan. Misalkan di hari pertama dia dapat 30 menit nih. Saya turunin sampai 28, 27, sampai 25 menit. Militer? Harus. Berarti persiapannya, persenannya berapa nih? Persiapan apa? Persennya? Persennya tuh udah berapa? 0 sampai 100? Kita bilangnya udah 100%. Wes keren. Mungkin dibalas juga kali ya dari coachnya Erlangs. Persiapan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Sigarlaki, sekaligus masih asisten dari Little Homes. Untuk persiapan Erlang sejauh ini selama 3 bulan ya. Dalam berbulan itu kita intensitasnya itu selalu berbeda, makin naik, makin siap. Dan itu kita mempersiapkan itu, ya paling the best dah buat Erlangs. Dan siap banget buat lawan Erlangs. Dan gue juga ada pesan nih buat lu nih, Los. Yap.
pas face to face lu kemarin, Elang siap buat lu cocok-cocok. Siap. Oke. Okay. Okay. Siap. Siap. Nah, kemarin itu Erlang sempat bilang, hati-hati ketabrak Pajero. Apa? Maksud dari hati-hati ketabrak Pajero itu gimana, Erlang? Kasih paham lah. Nanti cobain aja ketabrak Pajero. Lu rasain power gua gimana? Jadi power lu kuat banget nih, buang Erlang. Buang Erlang. Nanti kan dicoba. Nanti dicoba ya, Bang. Nanti dicoba lah. Pokoknya 8 November 2023 gue bakal nyobain. Tabrak Pak Jero. Ada orang yang gak bisa ngomong Inggris bangga gitu. Gue bingung sama orang-orang gitu. Aneh. Siapa? Pokoknya nanti 8 November, Josia Marvelos. Tonjokan Joshua kan Marcelos. Velos, kan gak sakit tonjokan lu kayak Avanza Velos. Waduh. Jadi, 8 November, besok. Iya. Yeah. Setengah 12, ya kan? Gue Nina Boboin. Let's go. Lu Nina Boboin? Oh, iya. Enak dong gue, nyaman di kuping. Gimana, saya Los, tanggapannya nih Los. Dibilang Nina Boboin berarti bakal ada KO. Ya gue juga target KO, lu gila kali. Gimana berarti? KO-nya itu di ronde keberapa? Pokoknya kalau di face to face kan gue bilang, kalau dia kuat banget ronde 3. Iya kan? Ini kan tapi kita gak mungkin dong, kita pura-pura gak lihat sparring dia. Iya. Iya dong. Yang mana tuh? Ada deh. Ya, Bang Ciko. Bang Ciko yang upload. Oh, Bang Ciko ya. Iya, jadi ya kalau gua ya puji Tuhan lah, siap terus. Kita siap terus, Bang. Mau Pajero ke, mau fan tour ke, mau apa ke. Ya. Ya udah kita lihat aja besok. Iya. Tanggal 8. Udah. We see tomorrow. 8 November. Yes. Oxford. Oxford and then NBA and UFC. Yes. Oke, okay, Lang. Gua inget lu tuh sempat ngomong gini. Joshua Marcelos, lu tuh bakal kalah karena nama terakhir lu itu Los. Gimana? Yes, gimana apanya? Gimana statement itu tuh maksudnya gimana? Ya enggak apa-apa. Benar berarti. Jadi benar lu pede terjadi. Banget. Iya, pede lah, harus pede lah. Kita semua fighter sini pasti pede dengan diri masing-masing. Kalau enggak pede ngapain naik ke sini? Benar. Benar dong. Nah, ya, sama-sama PD. Kita juga semua latihan, semua yang ada di sini latihan, nggak mungkin cuman buat iseng doang. Kita nggak cari makan di sini juga, jadi ya semuanya pasti latihan keras, semua fighter. Gua mau jawab. Kalau nama gua dibacanya, jangan berhenti di Losnya doang. Joshua Marcelos Muliardo, ya. Dibacanya kalau di Meksiko sana di Latin, Los itu the. Muliardo, the mulia, yang mulia. Yang mulia. Baca yang lengkap, Joshua Marcelos Muliardo. Jadi tolong abang, kalau baca yang lengkap ya. Mana gue tahu nama lu sih? Hah? Mana gue tahu nama lu sih? Oh iya, dia ngomongnya rada dengung ya. Ini mereka kalau ada di iya. Satu ruangan berdua gak nyambung kali ya ngobrol. Iya gak nyambung karena dia ngomongnya di sinyal lumba-lumba. Berarti benar cocoknya temunya di ring aja. Iya, kasih tahu, Bang. Iya, kasih tahu ya. Nah, kalau tadi Selos sudah ditanya porsi latihannya. Kata Erlang itu selalu porsinya sama. 6 kali satu minggu, 2 kali sehari. Iya, iya. Apa aja kalau boleh tahu? Pagi kardio, samsak, padding, malam juga kita doublein terus. Karena gue dari nol jadi kita harus doublein terus. Tapi 2 minggu sebelum fight kita agak kendorin, kita lebih santai aja mainnya. Dua minggu coach. Kendor dia. Ngadu. Iya kan gua kalau ngobrol sama coach Jack sama coach Vicky doang. Iya, jangan ngadu. Emang apa sih? Mungkin pertanyaan buat Erlang. Sebagai penantang dari Celos dan tantangannya diterima dan bisa jadi main event di Beyond Combat Volume 2. Itu jadi beban enggak sih lu buat Erlang sendiri? Berisik banget samping saya enggak dengar, sumpah. Oke, diulangin. Oke. Sebagai penantang Celos dan akhirnya diterima oleh Celos dan langsung masuk the main event untuk event Beyond Combat Volume 2. Itu jadi beban enggak sih buat lu? Oh enggak. Udah biasa. Gue Mr. Nobody kan, Mr. Nobody. Enggak, udah biasa dan makanya gue terima kasih banget bisa jadi main event. Terima kasih banget dan
Ya, gue gak bisa berkata apa-apa. Gue dari dulu juga pengen ada acara kayak gini, ya kan? Dari dulu gue sempat nantang-nantang orang dan akhirnya ada salah satu promotor yang bisa bikin acara kayak gini, Beyond. Ya, makasih banget. Akhirnya gue bisa ikut, apalagi di pertama kali di debut gue di main event. Jadi lu sebenarnya respect dong sama Selos ya? Gue respect lah. Oke, okay, oke. Okay. Cuma katanya jadi, I respect you, I wanna fight this hoop, katanya dia mah. Bukan this hoop. Dia bilang, I wanna fight this hoop. Ya, ketilang mulu gue ntar. Oke, okay, Selos. Tadi pas proses weigh-in, kenapa ada dorong-dorongan kayak gitu kalau boleh tahu nih? Lah sama, dia juga ngalingin gue. Gue kan mau di kamera kelihatan. Tapi sih, berarti harus didorong gitu ya? Enggak, itu gue ngikutin. Emosi. Kan lu masih redup, gue udah gak redup, biar gue di depan kamera lah. Iya boleh dah. Ya makanya. Ini lu majulah sekarang. Ya gak usah. Udah terang lagi. Udah terang lagi. Iya. Appreciate it, man. Iya. It's all about respect, man. It's all about respect. Iya. Oke. Okay. Ngomong apa dia? Kalian berdua belum pernah saling sentuh, belum pernah salaman. Tapi besok kalian bakal bertemu, tapi langsung tonjok-tonjokan. Yes. Iya. Terakhir, kira-kira apa unek-unek dari kalian berdua, dari Selos dulu? Unek-unek yang pengen lu sampein ke Erlangs, apapun, karena ini mungkin pesan terakhir yang bisa lu sampein ke Erlangs. Unek-unek apa besok. Boxing? Ini kayak abis retret. Enggak apa-apa, unek-unek apa yang lu pikirin? Iya. Kayak perpisahan sekolah, unek-unek kayak bubaran OSIS. Jadi hipnotis. Hah? Jadi gue yang dibully. Kalau gimana ya? Enggak ada unek-unek, mungkin pesen. Boleh. Buat Erlangga. Alfreda Davian. Tuh gue enggak salah, bro, kalau nyebut. Gue tahu lu sayang gue. Cepet. Kus, kenapa sih ini, Kus? Lu kalau mau bikin gue kesel besok. Iya, Le, ini aja Le. Ini tuker di Yunus. Gak bisa minum sama hewan gini. Apa jadinya? Gue pokoknya pesen. Yang penting lu bener-bener percaya. Lu ngomong apa tadi tuh ya, latihan pagi sore. Mm-hmm. Secara kan lu latihan gigi Graham sakit, tetap latihan, ya kan? Enggak, gue gak latihan. Oh, lu gak latihan. Gak latihan. Ya, bagus. Gak latihan. Bagus. Iya. Karena kan berarti latihan lu udah cukup kan? Udah cukup, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Oke, gue pokoknya gak mau ini. Yang penting pokoknya ya, nanti jangan sampai lu salahin lu kemarin bolos latihan. Yang kemarin, ya udah, yang penting lu tidak akan pernah menyesal. Pokoknya gua akan berikan yang terbaik 8 November 2023. Erlangga Alfreda Davian. Ente, kita bertemu 3x3 ronde. Kita lihat nanti apakah latihan Anda sudah cukup begitu. Udah. Kan gua bilang dari awal, gua latihan 3 bulan dan gua enggak mau jadiin itu alasan ketika nanti gue kenapa-napa. Gue dari awal udah disclaimer, jadi gue gak akan nyalain siapa-siapa ketika nanti something bad happen ke gue. Gue gak nyalain siapa-siapa. Puji Tuhan. Nah, ya, alhamdulillah. Dan pesan gue ke lu, gue lebih ke makasih aja sih udah bisa nampung gue di acara ini. Makasih, gue respect. Dan ya kita di ring kita musuhan, ya semoga setelah itu kita bisa lakukan hal yang positif bareng lah, entah apapun itu. Itu yang gue... Positif apa nih? Apa ya? Positif lu beda nih! Kamu! Ada itu gak? Apa, korek kuping? Positifnya yang lain-lain dia. Ya. Itu, Le. Orang positif nih negatif-negatif sama dia. Air minum habis. Gimana? Kasih coach gue ngomong dong, ini coach Vicky belum jatuh okay. Nih. Nah, buat... buat Coach Vicky. Kasih pesan Coach. Coach Vicky, kira-kira prediksi pertandingan besok nih antara Celos dan Erlang tuh gimana? Prediksi nih? Prediksi mah berat sebelah, jangan nanya Coach dong. Sebagai pelatih, persiapan dan mempunyai, pasti kan punya prediksi. Oh, anak didik gue yang gue latih akan lebih bla bla bla. Menurut Coach Vicky tuh gimana? Jadi sejak pertama aku handle Selos juga bareng Zack juga, kita udah sharing terus bertiga. Dari awal aku udah bener-bener ngasih rasa sakit yang terbesar sih di sana. Gitu loh. Aku cuma mau ngeliat ini anak manja apa enggak, cengeng apa enggak, serius apa enggak. Karena kalau cengeng besok nggak mungkin datang. Ya tapi kalau besoknya masih datang, dia masih crafting, masih nanya, masih mau tahu. Aku tahu dia bakal dapetin apa yang dia mau. Jadi aku juga, tes aku untuk bilang bagus dan siap itu tinggi. Enggak sembarang, oh lu udah bagus, enggak.
Tapi kalau aku bilang siap, berarti ya dia siap. Jadi sebenarnya Selos itu banget-banget komitmen menjalani pertandingan ini? Iya, aku rasa begitu. Karena apa, belum pernah ngeliat ada yang etos kerja begini juga ya. Jadi untuk di level apa ya, mungkin Selos kan ada kesibukan di tempat lain kayak ada syuting lah atau apalah. Tapi masih dengan datang ke Sasana, terus etos kerjanya emang gila-gilaan, aku tahu sih. Oke, jadi ini pelatihnya ada dua. Pembagian apa, Bang Jack apa, Vicky apa, itu gimana? Aku sharing. Ini karena ini penting juga nih buat Indonesia ya. Buat tahu bahwa untuk berlatih dan juga bertanding tinju, itu bukan cuma modal nekat atau coba-noba modal nyali. Tapi butuh komitmen dan konsistensi, Coach. Iya, benar-benar. Butuh konsisten, disiplin, sama kekompakan kita juga. Jadi aku mungkin sharing sama Zack ini, kita mengenai kayak, karena rumahnya Zack mungkin lebih dekat daripada Selos, jadi setiap pagi aku minta dipegang. Selos latihannya apa aja, programnya nanti dijalanin apa aja, nanti sore biasanya ketemu aku. Aku bagian teknik pendalaman materinya lagi di sana gitu loh. Termasuk kayak sparring, drilling, segala macam. Ada yang kurang dari sesi aku, nanti aku tinggalin PR lagi buat besok paginya. Begitu terus sampai 3 bulan. Jadi terus komunikasi ya? Terus. Kita juga kita sampai ya, buat grup kok. Iya, grup di WA juga ada. Gitu, iya. Terima kasih kepada Coach Vicky dan Coach Zack. Dan mungkin pertanyaan yang sama buat pelatih Erlang, Pak Om dan tim. Nah, ini tantangan ini berimbas untuk Erlang masuk ke main event. Pasti kan bebannya kan bukan hanya di Erlang, tapi the whole team yang mendampingi Erlang sampai besok. Nah, gimana tanggapannya? Ya, perasaannya sih ya, bukan faktor aja sih yang masak deg-degan atau segala macem. Pelatih pun kita berdua ini juga merasakan apa yang Vector rasakan. Ya gak bisa tidur, kita akan apa memikirkan besok strategi apa yang harus dilancarkan, apa persiapan apa lagi yang harus ditambah. Ya pokoknya kita mempersiapkan apa yang terbaik lah untuk di sana. Okay, that's the main event of Beyond Combat Volume 2 besok dari Colosseum Jakarta. Dan kita lanjutkan untuk Q&A kepada teman-teman media ataupun teman-teman yang hadir di Cloud Sky and Dining Senopati ini untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun mungkin komentar kepada Selos, kepada Erlang, dan juga kepada para pelatih-pelatih mereka. Silakan, Jaden. Alright. Ayo Jaden. Los. Kalau ngomongin soal kerja keras kan kita semua kerja keras ya, Los. Ya. Tapi yang pengen gue tanya tuh ada hal yang apa sih yang bersejarah apa sih di WSBC bersama teman-teman dan para coach? Asik. Yang jelas untuk diri sendiri itu gue nggak pernah ngepush badan gue segininya, gue nggak pernah ngepush mindset gue segininya, gue nggak pernah memberikan sebuah posisi kepada dua orang selain ibu dan juga mertua gue setinggi gue taruh Coach Zack dan Coach Vicky di hidup gue gitu loh. Itu part pertama. Gue gak pernah senurut itu gitu loh. Maksudnya gue adalah seorang karakter yang keras. Jadi untuk gue bisa dapet satu momen dan fase hidup di sini sampai gue terbentuk. Kalau kata Coach Vicky, terbentuk. Jadi semoga di fase pembentukan gue ini, gue benar-benar bisa translate itu di 8 November 2023 jam 11:30 malam. Yang kedua, boleh tepuk tangan. Ore. Yang kedua, gue gak pernah juga nge-share kayak peringet, rasa sakit, dan semua emosi di mana kita saling nyemangatin. Rasa putus asa di rasa setengah-setengah mau modar kalau lagi latihan dan lain-lain itu sama teman-teman gitu loh. Jadi momennya tuh benar-benar enggak bisa dilupakan, tidak bisa diduplikasi, dan itu cuma bisa dirasain ketika kalian benar-benar terobsesi sama satu hal
Dan kali ini gue terobsesi sama boxing dan gue dibantu dan disupport sama semua tim gue, tim Bion, pacar gue, orang tua gue, dan yang paling penting banget Tuhan Yesus, dan juga ada dua coach gue di belakang yang benar-benar support gue terus gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan kita capek, gue selalu inget siapa kita? Jawabannya WSBC gitu. WSBC, siapa kita? Begitu. Begitu. S-nya okay. Senioritas. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, okay, let's go. Win. Senioritas. C. B. Celos. C. Cek. B-nya Binjai, C-nya Celos. Assalamualaikum, mohon izin semuanya. Ingin bertanya kepada Kak Celos, strategi apa yang disiapkan untuk melawan Kak Erlang dan targetnya seperti apa? Kayaknya di tim Erlang sih ya? Gak tau. Kalau dari muka-mukanya sih boleh sama-sama boleh. Pertanyaan titipan ya? Lu nanya aja langsung. Bukan gua, sumpah. Bukan gua. Kayak orang-orangnya Erlang nih. Ngapain sih nanya begitu? Kayak orang-orangnya Erlang nih. Bukan gua, Los. Bukan gua. Ya, tapi silakan. Kalau mau dijawab. Oke, ulangi lagi sekali lagi pertanyaannya biar jelas. Strategi apa dan persiapan untuk Celos bagaimana dan targetnya seperti apa? Bagusan dia bahasa Indonesia daripada Erlang. Ya kalau persiapan, strategi yang jelas, yang gue tahu ya dari diri gue adalah stamina gue bagus. Terus sisanya ya gue cuma pengen ngasih tahu ini gue benar-benar terjun dan gue gak bercanda. Itu strateginya. Yang jelas dua kalimat itu akan ke-translate 8 November 2023. Dendeng. Gitu. Udah, gak mau ngasih banyak-banyak. Besok aja. Oke. Makasih banyak, Bang. Oke, next. Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari tim media mungkin untuk menanya masalah the main event besok hari Beyond Combat volume 2. Media. Mana nih Buff Combat? MMA all the way. Ayolah. Mana? Yakin? Gak ada yang mau nanya? Pertanyaan? Jackson? Ayo. Capek. Capek kali. Semuanya sudah tanya. Mau tanya apa lagi? Ya udah kita tunggu aja di 8 November 2023. Let's fucking go, man. Okay, I think that's the end of the press conference of the main event and co-main event for Beyond Combat Volume 2 besok hari. Jadi teman-teman pastikan untuk hadir di Colosseum Jakarta besok. Dan juga teman-teman viewers YouTube untuk tetap pantengin channel YouTube Celos untuk sama-sama kita sukseskan event Beyond Combat Volume 2. Kalau mau sehat, jangan tunda-tunda. Start small, start from Hoto. Keren. Ngomong-ngomong, Avanza Velos kalau 200 km per jam kenceng juga sih. Sakit sih. Sakit. Tapi tadi katanya 4x4. Pajero-nya tapi kan cuma 5 km per jam. Oh gitu. See you 18 November. 8 November. Maaf ya, mutrat leh. 8 November. Udah. Ini belum nih. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok 8 November 2023 at Colosseum Jakarta. Beyond Combat Volume 2, sponsored by Hoto. A better you, a better future. See you tomorrow, guys. Bye-bye.